Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi Selasa 13 Desember 2022 menggelar sidang terbuka senat dalam rangka wisuda, pelantikan dan angkat sumpah ahli madya, sarjana terapan dan pendidikan profesi tahun akademik 2021-2022 berlokasi di salah satu hotel di Kota Jambi. Prosesi wisuda ini meluluskan 150 wisudawan dan dihadiri Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI secara virtual. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, anggota Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi, dan tamu undangan lainnya. Untuk wisuda kali ini, Poltekkes Kemenkes Jambi mewisuda 150 lulusan yang terdiri dari Diploma 3 Keperawatan 7 orang, Sarjana Terapan Kebidanan Ahli Jenjang 1 orang, Sarjana Terapan Terapi Gigi 3 orang, Diploma 3 Kebidanan 9 orang, Diploma 3 Kesehatan Gigi 4 orang, Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medis 12 orang, Sarjana Terapan Kebidanan Reguler 1 orang, Diploma 3 Sanitasi 13 orang, Sarjana Terapan Kebidanan Ahli Jenjang 1 orang, Profesi Pendidikan Bidan 8 orang, dan Profesi Pendidikan Ner 92 orang. Poltekkes Kemenkes Jambi pada saat ini telah memiliki 7 jurusan dengan 14 program studi dengan akreditasi A dan B. Pelaksanaan wisuda telah dilalui serangkaian dan menerapkan protokol kesehatan dengan keadaan kondisi pandemi COVID-19 Provinsi Jambi yang sudah mulai menurun. Prosesi wisuda sudah mulai diperbolehkan dengan syarat tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan dimulai secara seremonial dan dibuka oleh Ketua Senat. Bukan kemiri, kemiri baik, kemiri tumbuh di pematang sulur. Bukan berdiri, berdiri baik, berdiri disuruh oleh direktur. Bukan temarau, temarau baik, temarau tumbuh di dalam semak. Bukan berimbau, berimbau baik, berimbau baik di tengah nampaknya. Ini pantun ini saya tunjukkan kepada kita yang beragama Islam. Si Udin pandai menyelam, mohon maaf mungkin yang namanya si Udin di dalam ini. Pesan saya, walaupun pandai menyelam tapi janganlah menyelam sambil minum air. Si Udin pandai menyelam, tiba-tiba matanya lebat. Saya isi membuka salam kepada tetap kita yang ada di seluruh engkau wajib menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mendasar kita akan benang di dalam hati, janganlah terjejut, jangan terlempar. Mendengar tangan kami berbunyi, karena ada beberapa perkara yang hendak kami sampaikan. Bahwa pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, secara resmi sidang terbuka Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi dalam rangka wisuda, pelantikan dan angkat sumpah ahli madya, sarjana terapan dan pendidikan profesi tahun akademi 2021-2022 resmi dilaksanakan. Yo, semacam itu sekarang kita namanya. Indonesia, bangsa.
dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi dalam rangka wisuda pelantikan dan angkat sumpah hari Selasa tanggal 13 bulan Desember tahun 2022. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi memiliki visi menghasilkan tenaga kesehatan, vokasi, profesi yang profesional dan siap berkompetensi di era global tahun 2026. Politeknik Kemenkes Jambi terus mengembangkan diri, antara lain saat ini Politeknik Kemenkes Jambi telah berubah dari WBK Polkesjam menjadi WBK tingkat nasional. Saat ini menunggu jadwal ujian BRU dan akan menambah 5 prodi baru, yaitu Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informatika Kesehatan, Prodi Diploma 3 Teknologi Bank Darah, Prodi Diploma 3 Analisis Farmasi dan Makanan, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetik, dan Program Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam laporannya, Rus Mimpong, Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi menyampaikan, lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi bukan lulusan biasa, karena mereka adalah lulusan yang profesional. Hal ini sesuai dengan visi Poltekkes Kemenkes Jambi, yaitu menghasilkan tenaga kesehatan vokasi, profesi yang profesional dan siap berkompetensi di era global. Poltekkes Kemenkes Jambi semester ganjil tahun ajaran 2022-2023 sebanyak 3.076 orang, di mana dengan wisudanya 150 orang, maka Poltekkes Kemenkes Jambi telah menghasilkan lulusan sebanyak 7.691 orang lulusan, yang saat ini tersebar di berbagai instansi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta baik dalam dan luar negeri. Tahun 2022-2023 ini berjumlah 3.076 orang. Dengan wisudanya pada pagi hari ini sebanyak 150 orang wisudawan, maka Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi telah menghasilkan lulusan sebanyak 7.691 orang yang saat ini telah tersebar di berbagai instansi pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, dan di luar negeri. Wisudawan-wisudawati yang tertinggi dari program studi pendidikan profesional atas nama Intan Permatasari STR Kemenkes dengan IPK 3,68, atas nama Raffi Edward STR Kemenkes dari program studi pendidikan profesional dengan nilai IPK 3,67, atas nama Melani S. Saputri STR Kemenkes dari program studi pendidikan profesional dengan IPK 3,67. Kita akan wisuda lulusan sebanyak 150 lulusan yang terdiri dari Diploma 3 Keperawatan 7 wisudawan, Diploma 3 Kebidanan 9 wisudawan, Diploma 3 Kesehatan Gigi 4 wisudawan, Diploma 3 Teknologi Laboratorium Medik 12 wisudawan, Sarjana Terapan Kebidanan Reguler 1 orang wisudawan, Diploma 3 Sanitasi 13 wisudawan, Sarjana Terapan Kebidanan Alih Jenjang 1 orang wisudawan, Sarjana Terapan Terapis Gigi 3 orang wisudawan, Profesi Pendidikan Bidan 8 wisudawan, Profesi Pendidikan Nurse 92 orang wisudawan, Profesi Bidan 89,6%. Ya, terima kasih. Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis 97,2%. Terima kasih, Pak Nasrullah.
yang berprestasi berjumlah 288 orang. Cukup banyak, tepuk tangan Bapak Ibu. Kemudian sebanyak 119 orang dari keluarga yang mampu. Yakin, ya Alhamdulillah kita menyediakan di Pak Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi. Bapak Ibu, perkembangan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi secara sinergi tetap melakukan pengembangan, diantaranya pengembangan sarana-prasarana yang telah kita mulai Bapak Ibu dari tahun ini. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian pengembangan pengelolaan institusi. Seiring dengan perkembangan Politeknik Jambi, bertekad terus untuk meningkatkan layanan akademik dan melakukan berbagai pengembangan seperti pengembangan sarana dan prasarana yang kami sampaikan tadi. Lulusan ini merupakan salah satu perwujudan bentuk tanggung jawab Poltekkes Kemenkes Jambi kepada bangsa dan negara Indonesia dan wujud karya utama Poltekkes Kemenkes Jambi. Tentang penetapan peserta yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir program pada program studi profesi, program studi sarjana terapan dan program studi diplomatika Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi tahun akademik 2021-2022. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Jambi tentang penetapan peserta ujian akhir program yang dinyatakan lulus dalam ujian akhir program pada Prodi Profesi Nas dan Profesi Bidan, Prodi Kebidanan dan Terapi Gigi, Program Sarjana Terapan, Prodi Keperawatan, Kebidanan, Sanitasi, Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medis, Program Informatika, tahun akademik 2021-2022. Kesatu, peserta yang tercantum dalam lampiran 1 lulusan program studi pendidikan profesi nurse. Nomor urut 1, Intan Permatasari, tempat tanggal lahir, Bajubang, 11 Oktober 1998. Dengan IPK 3,68 dan seterusnya sampai dengan nomor 92. Desi Serviani, tempat tanggal lahir Muara Mulia, 6 Desember 1978, IPK 3,57. Kedua, peserta yang tercantum dalam lampiran 2 lulusan program studi profesi bidang. 1. Fitriani, tempat tanggal lahir Jambi, 31 Maret 1981, IPK 3,87 dan seterusnya sampai dengan nomor 8. Rizka Winarti, tempat tanggal lahir Teluk Kilau, 18 Mei 1999, IPK 3,76. Ketiga, peserta yang tercantum dalam lampiran 3 lulusan program studi kebidanan program sarjana terapan. 1. Anissa Nurmaita, tempat tanggal lahir Jakarta, 12 Juni 2000, IPK 3,32. 2. Revita Muslim, tempat tanggal lahir Muara Sanggusi, 29 Agustus 1995. Keempat, peserta yang tercantum dalam lampiran 4 lulusan program studi terapi gigi program sarjana terapan. 1. Indah Anggraini, tempat tanggal lahir Koto Majini, 19 Januari 2001, IPK 3,21 dan seterusnya sampai dengan
Khodija, tempat tanggal lahir Muara Pulang 16 November 1999, IPK 3,09. Kelima, peserta yang tercantum dalam lampiran 5 lulusan program studi keperawatan program diploma 3. 1. Tri Olivia Putri, tempat tanggal lahir Jambi, 18 Januari 2002, IPK 3,33, dan seterusnya sampai dengan nomor 7. Dede Nurman Saputra, tempat tanggal lahir Sungai Pinang, 10 Januari 2000, IPK 3,11. Keenam, peserta yang tercantum dalam lampiran 6 lulusan program studi kebidanan program diploma 3. 1. Rizka Nur Talia, tempat tanggal lahir Kuala Tunggal, 24 Januari 2002, IPK 3,33, dan seterusnya sampai dengan nomor 9. Atlita Sabri, tempat tanggal lahir Kamis, 14 Juli 2001, IPK 3,23. Ketujuh, peserta yang tercantum dalam lampiran 7 lulusan program studi sanitasi program diploma 3. 1. Fikri Prananda MZ, tempat tanggal lahir di Pulau Hijau, 5 Maret 2002, IPK 3,49, dan seterusnya sampai dengan nomor 13. Yanti Nora, tempat tanggal lahir 6 September 1999, IPK 3,30. Kedelapan, peserta yang tercantum dalam lampiran 8 lulusan program studi kesehatan gigi program diploma 3. 1. Hilda Mirtaul Janya, tempat tanggal lahir Gunung Kandang, 21 Agustus 2000, IPK 3,15, dan seterusnya sampai dengan nomor 4. Rosalini, tempat tanggal lahir Rantau Alai, 22 Mei 2001, IPK 3. Kesembilan, peserta yang tercantum dalam lampiran 9 lulusan program studi teknologi laboratorium medis program diploma 3. Nomor 1, Farah Hila, tempat tanggal lahir Senyaran, 8 Februari 2002, IPK 3,30, dan seterusnya sampai dengan nomor 12. Ana Basri, tempat tanggal lahir Pasar Tenia, 26 Agustus 1999, IPK 3,09. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jambi pada tanggal 2 Desember 2022. Direktur Rusmi Kong SPDS. Demikian pembacaan surat keputusan, dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan lulusan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jambi atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan resmi melantik saudara sebagai tenaga kesehatan. Saya percaya saudara-saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama kita. Terima kasih. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia disumpah? Iya. Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya
sebagai tenaga kesehatan, sebagai tenaga kesehatan, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya, menurut undang-undang yang berlaku, menurut undang-undang yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Atas dasar kemanusiaan, bagi yang beragama Islam, semoga Allah memberikan kekuatan kepada saya. Lulusan ini diharapkan bukan hanya mengisi kekosongan yang ada di rumah sakit ataupun pelayanan kesehatan yang ada saat ini, tetapi diharapkan juga membuka layanan kesehatan mandiri di daerah ataupun kabupaten-kabupaten yang jauh dari pusat kota. Hal ini agar semua masyarakat maupun di pelosok bisa mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, jangan sampai ada lagi masyarakat yang harus meninggal efek jarak dari rumah sakit yang jauh. Lulusan Poltekkes Kemenkes Jambi bukan lulusan biasa, karena mereka adalah lulusan yang profesional. Hal ini sesuai dengan visi Poltekkes Kemenkes Jambi, yaitu menghasilkan tenaga kesehatan vokasi, profesi, yang profesional dan siap berkompetensi di era global. Diketahui Poltekkes Kemenkes Jambi sedang berproses untuk membuka program studi gizi. Ini sangat penting karena orang yang memiliki imunitas yang kuat, pastinya dengan gizi yang baik pula. Kita akan berusaha bersama agar secepatnya prodi gizi ini ada di Poltekkes Kemenkes Jambi. Poltekkes Kemenkes Jambi adalah rumah kedua bagi kami, rumah tempat kami menuntut ilmu, tempat kami belajar dan berdiskusi, tempat kami mengabdi kepada masyarakat demi menjunjung tinggi tridharma perguruan tinggi. Poltekkes Kemenkes Jambi lah yang menjadikan kami siapa kami hari ini sebagai wisudawan-wisudawati Poltekkes Kemenkes Jambi. Tak lupa permohonan maaf dan sesal juga kami sampaikan apabila selama kami menimba ilmu sebagai mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Jambi terdapat kegilaan, terdapat kesalahan, terdapat kekurangan. Mohon tentulah tak jarang kami membuat Bapak Ibu jengkel karena tidak sesuai dengan harapan. Pada kesempatan ini sekali lagi, izinkanlah kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Terima kasih juga yang setulus-tulusnya kami sampaikan kepada orang tua, ayah, ibu, pendamping, pelaksanaan wisuda angkat sumpah pada pagi hari ini 13 Desember 2022 Politeknik Islam Kemenkes Jambi berjalan dengan lancar, sukses sesuai dengan yang kita agendakan. Adapun jumlah yang kita wisuda pada hari ini sebanyak 150 orang yang terdiri dari beberapa jurusan di Politeknik Islam Kemenkes Jambi, dan telah sama kita ketahui bahwasanya wisuda pada hari ini adalah wisuda yang ketiga pada tahun 2022. Nah, harapan kita seperti yang tadi kami sampaikan di sambutan juga dari Ibu Dirjen Tenaga Kesehatan, agar para wisudawan ini bisa mengisi daerah DTPK, daerah tertinggal kepulauan dan perbatasan,
sehingga jumlah distribusi yang ada di paskes-paskes yang ada di Provinsi Jambi khususnya bisa diatasi oleh lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jambi.